Selanjutnya kita mau narik tiangan tengah ini ya. Oke bos, welcome back to my channel. Kembali lagi ya bersama Tuba Channel. Nah ini untuk video kali ini saya ini merepair udah hampir perjalanan separuh ini bos ya. Soalnya dari awal nggak saya videoin, soalnya takut nggak diizinin kan. Soalnya ini mobilnya aparat bos. Jadi baknya itu udah selesai kan, kemarin itu baknya miring gitu ya, baknya miring, bempernya juga miring, kepalanya juga miring gitu kan. Nah itu setelah benerin bak sama kepalanya kan, orangnya terus apa ke bengkel itu bos ya, untuk ngeliat gimana hasilnya. Nah setelah itu nggak taunya sama orangnya boleh diupload di YouTube katanya, woi langsung saja saya videoin. Kirain saya kan awalnya nggak boleh bos. Nah ini untuk saat ini nih saya ngerjain bempernya ini ya. Ini bempernya untuk sebelah kanan ini kan naik dia bos, sampai natap sennya juga sampai pecah ini ya. Terus ini kerasnya enggak ketulungan ini bos, keras banget, enggak tahu ini plat apa yang dibikin sampai sekeras ini. Oke lanjut menonton ya bos ya, disimak aja videonya. Let's go. Nah ini saatnya ini bos ya, kita mal bemper ya. Ini kan kemarin bempernya yang kanan ini, sebelah kanan ini naik sampai ke sen itu ya, sen yang pecah itu samping lampu kan, naik sampai situ. Nah ini udah rata ini ya, tinggal kita ngemal paling kurang-kurang dikit. Beratnya bukan main ini bos, bempernya aja. Nah ini bagian boxnya ini bos ya,
kanan kiri juga ini kena juga kemarin itu ya, lumayan agak parah. Sedang diamplas oleh saudara Suran. Nah ini untuk bagian boxnya nih bos ya, kemarin jebol, dan asli jebol bol. Ini kan aluminium, nggak bisa dilas, terpaksa saya kasih paku ripet itu. Kerasa jadi tukang amplas bos. Ini ya, sudah rambaran. Nanti enggak pernah pacaran dia, saking semangat yang amplas. Ini setelah kita selesai penembulan ini ya, ini saya tembulin kanan kiri ya, tipis-tipis aja. Bumper udah selesai dicat ini bos ya, siap tampil ini. Nah ini kita pemasangan kaca samping bos ya, ini pecahnya bukan karena kecelakaan ini ya, tapi karena diinjak, soalnya orangnya mau keluar. Ini kan posisi mobil terbalik ini ya, jadi kaca ini dipecah buat bisa menyelamatkan diri. Tapi peristiwa ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa bos ya. Nah ini kita sedang ditungguin sama pak polisinya, itu lagi ngontrol yang punya wilayah. Nah ini kita ditungguin terus ini bos ya, harus selesai, harus biar cepet-cepet selesai gitu maksudnya, nggak bisa nyantai, ini gerak terus pokoknya badan, soalnya ditungguin sama yang punya ini. Nah ini masih mau dites dulu bos ya, maju mundur maju mundur. Takutnya habis dandan di sini apa mesinnya konslet, itu sirinya konslet juga kan, nggak tahu, makanya kita sama yang punya dulu bos ya. Nanti kalau ibaratnya keluar dari sini ada kerusakan kan kita yang tanggung jawab. Jadi ini saya suruh buka dulu semuanya, mesin lancar, sirine sip, lampu-lampu juga udah hidup semua. Jadi siap-siap pulang ya. Nah bos, oke okay ya, videonya sampai di sini dulu. Sekian, semoga Anda terhibur, bermanfaat, dan ada ilmunya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke okay? Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.